Hai guys, hari ini aku akan membuat gagang golok berukir kepala naga. Bagaimana caranya? Ayo ikuti aku.
Sebelum kita bor, kita kasih tanda dulu tempat yang akan kita lubangi. Nah, setelah selesai, lanjut untuk kita bor. Setelah kedua alisnya sudah jadi, kita lanjutkan membuat kumisnya. Nah,
kedua kumisnya sudah jadi, guys. Selanjutnya kita akan membuat hidungnya. Selesai hidungnya, guys. Lanjut, kita buat matanya. Selanjutnya kita buat mulutnya. Setelah giginya sudah jadi, lanjut kita buat tanduknya. Nah, tanduknya sudah selesai, guys.
Sekarang kita langsung mengukir telinganya. Selanjutnya kita buat sisiknya. Nah, setelah sisiknya sudah jadi semua, lanjut kita buat sisik bagian perutnya. Karena sisik bagian perutnya berbeda dengan sisiknya yang di atas. Setelah selesai, selanjutnya kita amplas biar lebih halus. Kita biarkan kering dulu, guys. Lanjut lagi, guys. Kita dobol clear-nya. Kita biarkan kering. Nah, ini hasilnya, guys. Terbuat dari kayu hitam. Agar lebih serasi, nanti kita akan membuat sarungnya di video selanjutnya. Dadah. Semoga video ini bermanfaat.